Tribunal Wakil Gubernur Sulut Stephen Mikado membuka kegiatan FLS 2N dan O2SN di SMA Negeri 1 Guru Lombok di Kabupaten Minut, Provinsi Sulut, yakni pada Selasa 25 Juni. Stephen Mikado dalam arahannya mengapresiasi para siswa yang memiliki kebiasaan olahraga sekaligus berprestasi. Stephen juga menunjukkan penghayatan seninya yang luar biasa. Pihaknya turut memanggil para siswa yang ikut lomba puisi dan menyuruh beberapa di antara mereka untuk berpuisi. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Manado. Arthur Rompis, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat sore Tribuner, bersama saya Arthur Rumpis. Jadi selamat sore Adila. Jadi kegiatan FLS 2N dan O2SN resmi untuk Sulawesi Utara SMA dan SMK resmi dimulai tadi dan dibuka oleh Bapak Wakil Gubernur Stephen Kando. Jadi Stephen Kando dalam arahannya pada kegiatan itu mengapresiasi minat siswa di bidang olahraga, apalagi olahraga itu di adakan dengan berprestasi, dan Wagub Stephen Kando juga mengapresiasi para pekerja seni yang terlibat dalam kegiatan tersebut, dan Wagub juga pada saat itu sempat berpuisi bersama-sama dengan siswa. Jadi dalam adu puisi tersebut para siswa diminta untuk berpuisi di saat kegiatan pembukaan. Jadi kegiatan tersebut diikuti oleh sekitar 700-an siswa dan akan berlangsung selama 2 hari dan akan diikuti dua oleh 5 cabang olahraga maupun 5 dari seni. Jadi kegiatan tersebut berlangsung. Untuk informasi lengkapnya, silakan bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.